Selamat pagi adik-adik semua. Apa kabar semuanya? Jumpa lagi dengan Kak Jeff di Sekolah Minggu Online. Wah, udah lama ya tidak ketemu dengan Kak Jeff. Adik-adik, apa kabar semuanya? Wah, Kakak udah lama gak ketemu dengan adik-adik ya. Oh iya, bulan Desember lalu kita sudah memperingati Natal. Setelah kita melewati Natal, kita tahun baru. Nah, sekarang hari ini kita akan menuju suasana menuju Paskah. Wah, sebentar lagi kita akan merayakan Paskah ya adik-adik. Oh iya adik-adik, Kakak Jeffy mau tanya dong. Biasanya Paskah itu identik dengan apa sih adik-adik? Ada yang tahu nggak adik-adik? Coba. Biasanya identik dengan telur Paskah. Ada kelinci-kelinci. Terus ada coklat. Iya adik-adik. Nah, adik-adik, tahu nggak perjamuan kudus itu apa? Yuk kita sama-sama belajar ya tentang perjamuan kudus itu apa. Adik-adik, sebagai lagu pembuka kita, mari kita menyanyikan lagu Yesus Payang Padaku ya. Adik-adik, sebelum kita lanjutkan ibadah kita, mari kita berdoa dan kita bersatu dalam doa dulu ya. Tanganku ada dua, lima-lima jarinya. Kalau aku berdoa, kulipat semuanya. Yuk adik-adik, kita tutup mata, kita bersatu dalam doa ya. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan telah boleh mengumpulkan kami dan melakukan sekolah ibadah IP Sekolah Minggu Online. Berkati Tuhan ibadah kami hari ini, dari awal, pertengahan, hingga akhir, dan suasana menuju Paskahnya. Terima kasih Tuhan, amin. Adik-adik, sebagai lagu pembuka kita, mari kita nyanyi lagunya Dihapuskan Dosaku ya. Adik-adik, sebentar lagi kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mari kita bersama-sama nyanyikan lagu Tanda Paku di Kaki dan Tangan ya, sebagai lagu firman kita.
Adik-adik, sebentar lagi kita mau mendengarkan firman Tuhan. Yuk, sama-sama kita berdoa ya. Kita lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Sebentar lagi kami mau mendengarkan firman Tuhan tentang perjamuan kudus. Tuhan berkati kakak-kakak yang akan membawakan firman Tuhan. Berkati juga, semoga firman ini dapat tertanam dalam hati kami. Amin. Tangan ke atas, tangan ke depan, lipat. Nah, yuk sama-sama kita mendengarkan cerita tentang Tuhan Yesus ya. Selamat pagi. Apa kabarnya hari ini? Baik-baik ya semuanya. Jumpa lagi dengan Kak Willy di sini. Adik-adik, hari ini Kak Willy mau cerita tentang perjamuan kudus. Tuhan Yesus akan melakukan perjamuan kasih bersama para murid-muridnya. Ketika malam tiba, Yesus dan murid-murid yang lain tiba dan merayakan hari Paskah bersama-sama. Yesus memberikan roti kepada para murid-Nya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan Aku." Kemudian Yesus mengambil cawan anggur dan memberikan kepada murid-Nya. Lalu Yesus berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru oleh darah-Ku yang ditumpahkan bagimu." Jadi adik-adik, roti dan anggur melambangkan pengorbanan Tuhan Yesus kepada seluruh umat manusia. Kita sebagai seluruh umat manusia diajarkan untuk berbagi sesama manusia. Jadi adik-adik nggak boleh pelit ya. Kita harus berbagi dengan teman, adik, kakak, mama, dan papa. Seperti yang diajarkan Tuhan Yesus kepada seluruh umat manusia. Kalau sudah besar nanti, adik-adik bisa mengikuti perjamuan kudus bersama mama dan papa. Tentunya adik-adik harus mengikuti pelajaran katekisasi dulu dengan bimbingan Bapak Pendeta dengan mengaku iman dan percaya. Sekian cerita dari Kak Willy mengenai perjamuan kudus. Sampai jumpa lagi adik-adik. Dah. Adik-adik, sebagai lagu firman Tuhan, mari kita menyanyikan lagu Memandang Salib Rajaku ya. Thank you.
adik-adik, kita waktunya ayat hafalan. Nah, ayat hafalannya dari mana adik-adik? Nah, yuk kita mulai ya. Ayat hafalan hari ini kita ambil dari Lukas 22 ayat 19b. Dari mana adik-adik? Lukas 22 ayat 19b. Berbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita ulangin ya adik-adik. Lukas 22 ayat 19b. Berbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Selamat pagi adik-adik. Halo adik-adik, senang ya. Tadi kita sudah menyanyi memuji Tuhan. Kita sudah mendengarkan cerita. Sekarang kita akan membuat aktivitas. Hari ini kita akan mewarnai gambar. Gambar apa? Yuk kita mulai aja. Hari ini kita akan mewarnai gambar Tuhan Yesus bersama murid-muridnya ketika merayakan perjamuan. Ini gambarnya adik-adik. Alat yang kita perlukan, gambar yang sudah di-print ini, kertas karton. Kertas kartonnya sudah dipotong dan sudah dilubangi adik-adik. Dua, ada dua lubangnya. Lalu benang, pensil warna, lem, dan gunting. Sekarang kita mulai mewarnai gambarnya dulu adik-adik. Kita warnai gambar yang sudah kita print tadi. Gambar Tuhan Yesus. Tuhan Yesus merayakan perjamuan bersama murid-muridnya. Setelah diwarnai, gambar tadi kita tempel di kertas karton yang sudah kita siapkan tadi. Adik-adik tempel pakai lem sehingga menjadi seperti ini. Kemudian kita masukkan benang ke lubang yang ada di karton. Masukkan satu lagi. Kita ikat adik-adik. Setelah diikat, hasilnya seperti ini adik-adik. Selamat mengerjakan aktivitas adik-adik. Adik-adik, kita tadi sudah mendengarkan cerita tentang apa itu perjamuan kudus. Nah, sekarang waktunya kita akan memberikan persembahan kita. Nah, adik-adik minta bantu papa mama untuk mempersiapkan persembahannya ya, dengan cara mengisi dengan ada celengan atau transfer atau langsung ke gereja ya kak adik-adik. Oh iya, sebelum kita memulai persembahan ini, mari kita menyanyikan lagu Aku Bawa dan Berikan ya. Aku bawa
adik-adik, mari kita berdoa untuk persembahan kita. Tuhan Yesus, terimalah persembahan kami untuk menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Nah, adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan cerita tentang perjamuan kudus. Nah, sekarang waktunya kita menutupi ibadah hari ini. Sebelum kita menutupi ibadah hari ini, mari kita menyanyikan lagu Dihapuskan Dosaku ya. Adik-adik, ibadah kita telah selesai. Nah, sebelum kita menyelesaikan ibadah kita, mari kita bersatu dalam doa ya. Tutup mata, lima tangan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah menyelesaikan ibadah sekolah minggu online kami pada hari ini. Tuhan berkati kami ya Tuhan. Semoga kami bisa dapat bertemu lagi, berjumpa lagi dengan adik-adik, dengan kakak-kakak sekolah minggu. Terima kasih Tuhan. Amin. Adik-adik, ibadah kita telah selesai. Jangan lupa untuk menceritakan tentang apa itu perjamuan kudus kepada papa, mama, dan keluarga dan lainnya ya. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.